Baba Alun. Baba Alun. Apa kabar? Ini kan makasih. Hari Imlek kok nggak keluar negeri? Kita nggak usah keluar negeri, kita di Gunung Gadung ya. Ya kan, bagi-bagi rezeki. Eh, yo, ke dia, ayo lari. Terima kasih. Bu, makasih, Bu. Halo, Bu. Makasih. Bilang makasih. Ini, Bu. Makasih. Ya, makasih. Imlek, enggak usah keluar negeri. Ke Gunung Gadung wae nya. Ketemu saudara-saudara di dia nya. Makasih ya, Pak ya. Iya, Imlek. Bu, makasih, Bu. Dengan kesederhanaan berbagi sama. Satu lagi. Oh, naga. Yang hijau. Wakit, sini wakit. Thank you, Pak. Terima kasih banyak. Kamu. Kasih. Ini mantu. Ini bayinya. Amin. Kungsi. Thank you, Papa. Imlek itu budaya, ya, walaupun kita muslim, kita semua harus yang namanya tradisi kita harus ikutin, ya. Bukan berarti setelah muslim kalau merayakan Imlek itu kita jadi bukan muslim, enggak begitu. Ini mantu saya nih dari Lahat, nih mantu saya lagi dari Irak makanya dari Nusantara sampai mancanegara. Jadi we are Indonesia tanpa embel-embel lagi. Nora kalau pakai embel-embel ya. Kungsi. Semoga tahun naga negeri kita tambah makmur, rakyatnya tambah sejahtera dan pemilu aman tentram. Pilih sing lanang pasti yang menang. Bekas pacar. Salam bekas pacar. Ya kan tadi pagi kita sudah ada kegiatan, yaitu kegiatan Jumat Berkah dengan semarak bersama Imlek dan juga merayakan Isra Mi'raj yang kemarin. Jadi bulan yang penuh berkah, ya. Imlek tahun ini adalah tahun naga. Baba Alun sedang menunggang naga. Ayo kita tunggangi naga demi kesejahteraan negeri tercinta. Hidup Indonesia, pemilu damai, pemilu aman, pemilu jujur dan adil makmur. Terima kasih. Untuk Imlek hari ini jalan-jalan kemana? Imlek hari ini ya nggak kemana-mana, paling kita ya hari ini ke masjid, sholat Jumat, bagi-bagi angpau, jadi semarak Imlek berbarengan dengan Jumat Barokah dan berbarengan juga kemarin Isra Mi'raj, jadi bulan yang penuh barokah, hari yang penuh barokah, ya kan? Dan kita doakan tahun naga ini membawa kemakmuran buat negeri kita, kesejahteraan buat rakyat kita, dan tetap kondusif di dalam pemilu nanti tanggal 14. Jangan lupa pada berduyun-duyun datang ke TPS, colok pilihannya. Kalau saya sih pasti pilih yang lanang pilihan saya, karena menurut saya pilihan saya lanang pasti menang. Ya, ya. Ini apa-apa, warnanya udah berubah lagi. Ini dari Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dia donasi di sini. Ya. Kalau saya nggak pilih nomor, saya pilih sing lanang karena pasti menang. Boleh lihat nggak, Pak? Isinya boleh dibuka nggak? Boleh nggak, Pak Yusuf? Buka. Boleh, buka aja, monggo kerso. Warnanya biru ya, Pak? Warnanya biru. Kayak apa tuh? Kayak 02. Bisa aja loh. Biar dapet lagi kan.